Oke bosku, jumpa lagi bosku. Di video kali ini saya mau membagikan tips cara mempercepat pengisian baterai Android kita melalui aplikasi tambahan dari Play Store bosku. Aplikasi ini sangat bagus sekali dan saya telah mencoba sendiri bosku. Saya telah membuktikan sendiri aplikasi ini. Oke, langsung saja bosku biar nggak lama-lama. Sebelumnya bosku yang baru lihat video ini, baru nonton video ini, jangan lupa bantu subscribe dan klik tombol loncengnya bosku, agar nanti bosku tahu kalau saya upload video terbaru. Langsung saja bosku, kita download aplikasinya terlebih dahulu. Kita masuk ke Play Store. Oke, klik saja ini pengisian super cepat. Nah ini paling atas ya bosku, nomor 2 yang paling atas, pengisian cepat 2019. Oke, karena saya telah mendownloadnya, langsung saja buka bosku. Jadi tampilannya seperti ini bosku. Oke, kita masuk ke pengaturan dulu. Di sini ada beberapa pengaturan bosku. Kita klik yang paling atas, gambar sinyal ini bosku. Nah ini otomatis terhubung ke perangkat kita ya, ke perangkat HP kita. Tampilkan presentasi baterai, bisa bosku tampilkan ataupun tidak, terserah bosku. Oke, setelah itu bosku kembali saja. Dan untuk yang pengaturan gear ini, gambar gear, nah ini bisa bosku aktifkan sendiri ya, volume ringtone ataupun ini suara ataupun apalah ini bosku, terserah bosku, pilih sendiri saja bosku. Oke, kembali dulu, dan ini otomatis nge-refresh sendiri bosku dan gak ribet. Oke bosku, saya coba dulu, saya mau coba mengecas dulu. Nah ini kan belum aktif ya bosku, saya aktifkan dulu ya bosku. Start now. Jadi di sini otomatis mati sendiri pakai data kita ataupun wifi kita waktu kita mengecas mengaktifkan aplikasi ini bosku. Setelah kita cabut maka aktif kembali otomatis bosku. Oke, saya coba cabut ya bosku. Nah ini bosku, maka aktif kembali bosku. Oke, saya coba lagi, saya cas lagi. Oke, saya klik start, otomatis mati sendiri. Oke, jadi seperti ini bosku. Makanya aplikasi ini lebih cepat dari sebelumnya bosku, lebih cepat beberapa persen bosku, dan saya telah membuktikannya sendiri. Oke, saya cabut lagi ya bosku. Nah, maka aktif kembali bosku jaringan kita atau paket seluler kita. Jadi seperti itu bosku, selamat mencoba, selamat membuktikan sendiri bosku. Ini aja, semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa bosku bantu like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis bosku.